Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam itu. Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat walafiat. Alhamdulillah. Sorry, saya ingat kan kenapa kuning saya punya screen, rupanya saya tutup screen tu tadi. Saya meeting tang ni. Okey, kita ada berapa orang ni? 12 orang. Kita tunggu lagi 2-3 orang masuk. Okey, macam mana kelas minggu lepas dengan Cik Din? Okey. Okey, saya rasa kelas yang dengan Cik Din tu pun sangat-sangat bermanfaat. Siapa yang tak join tu memang rugilah. Kan? Siapa yang tak join minggu lepas tu memang. Sebab bukan apa, dia hands on and then Cik Din terus ajar cara nak buat itu, nak buat ni semua kan. Shopee kelas Shopee kan? Ya, yeah, betul kelas Shopee. Yeah. Siapa yang dah dapat sale daripada kelas Shopee tu? Ada yang dapat sale lah? Belum. Belum. Oh, tak ada langsung ke, tak ada langsung ke macam mana? Saya tak pastilah sale tu daripada Shopee ke apa, tapi dapat WhatsApp. Ada orang belilah, tapi bukan, tak tahu, dia kata dia tengok iklan kat Shopee sebab saya ada letak nombor telefon juga kan. Maksudnya Shopee tu berhasil lah tu Shopee tu. Baru kan? Semalam, 11-11. Okay tu. Dia good start lah, bagi saya good start untuk yang Shopee. Siapa yang belum memulakan dengan Shopee, dah ada produk. Sebab saya dimaklumkan yang perempuan ni semua ada produk ni. Siapa yang tak ada produk, macam kalau Puan Sadika ada services pun, boleh letak dalam Shopee juga Puan, jangan risau. Bukan apa, sebab contohnya macam orang yang repair kereta, repair motor, lepas tu tukar tayar kereta, itu pun ada yang dia letakkan dalam Shopee. Siapa yang tertinggal, sebenarnya ada tertinggal tak yang lepas ni? Ada tak? Yang mungkin tertinggal ke, yang tak sempat catch up kelas ke? So fast, okay, dapat lah ikut. Okay, Alhamdulillah. Dapat ikut Alhamdulillah lah. Dan hands on kan, minggu lepas hands on kan, cara hands on. Maksudnya Cik Din terus bagi cara nak buat dan sebagainya semua kan. Okey, siapa lagi yang belum ada akaun Shopee dalam ni? Siapa lagi yang belum ada akaun Shopee? Yang belum register lagi pun. Ada tak yang belum ada lagi akaun Shopee? Saya dah buat tapi masih belum ada produk lagi, buntu lagi fikiran. Oh ya ke? Tak tahu apa nak buat, nak masukkan macam mana, tak tahu lagi, belum pun dah cuba. Oh dah buat lah account tapi belum letak barang dan belum buat apa-apa lagi. Nak tunggu Yuslinda tolong. Dah Puan Aminah, sekarang ni meniaga apa? Usahawan apa? Saya dekat rumah aje, saya buat accessories macam telon-telon dia orang kalau dia orang nak buat apa cincin ke apa ke, jual permata kan. Tapi saya tak reti lagi nak buat dekat dalam Shopee ni. Sekarang bisnes dah tak ada orang, tak boleh datang kan. Kita pun tak boleh nak terima orang, jadi teruk sangatlah sekarang ni, dah buntu fikiran. Dia berkata sebab bila Cik Din dah masukkan dalam Shopee, masuk kelas Shopee. Kelas Shopee tu dia akan link dengan Facebook ni. Tu saya tanya tu. Tu saya tanya siapa yang dah mahu buat Shopee bagai semua. Saya dah tengok Cik Din dah. Dia buku dan saya berminat nak jual buku pasal saya banyak cerita. Tapi tak tahu macam mana lagi nak buat. Nak kena baca dulu buku tu. Kalau siapa yang macam tak tahu nak buat, ada macam saya tengok dalam grup ada tanya kan. SKU tu maksudnya apa? Shipping option tu maksudnya apa? Siapa yang macam stuck lagi yang dekat Shopee tu, saya suggest kalau boleh tengok dalam YouTube cara nak jual dalam Shopee ataupun
tips untuk mendapatkan postage yang murah lah Shopee. Cuba tengok dalam YouTube. Yang YouTube ada tutorial-tutorial dia. Tapi kalau yang untuk Shopee, dia hands-on. Hands-on maksudnya kena, nak tak nak kenalah. Kenalah juga orang kata buat tu. Sebab sekarang ni yang untuk servisa pun ada . Orang yang buat servis urut pun dah ada dalam Shopee. Orang yang buat servis bomoh pun ada . Bomoh. Bomoh pun ada dalam Shopee. Maksudnya dia jual entah apa benda dalam Shopee kan. Pun ada. Yang servis, yang kereta pun ada. Tukar tayar, tukar minyak hitam. Nah, contohnya macam ni lah. Kalau contoh saya kena tayar, saya iklankan, okay, saya nak jual tayar harga sebiji RM300 contohnya. Okey, contohnya okey, puan beli dalam Shopee. Bila puan buat pembayaran semua bagai, okey, saya akan mark sebagai delivered. Kemudian saya akan suruh puan datang ke kedai, kita tukar. Oh, macam tu pun boleh. Boleh. Sebab member saya menjual lisens tau, jual lisens. Lisens untuk IPTV. Okey. Dia jual lisens IPTV. Dia tak ada postage pun. Bila orang tu beli lesen IPTV daripada dia, okay, dia hantar kod kepada orang tu. Bila orang tu buat payment lah, dah siap buat payment, hantar kod kepada orang tu, and then dia akan tick delivered. Ada. Kalau cuba tengok, kalau cuba perempuan tengok dalam Shopee, ada tayar bagai semua kan. Pernah tengok tak? Tengok, saya nak buka sekejap. Kenal, tayar motor ada. Tayar motor dia postage, ni tayar kereta. Oh, tayar kereta yang pergi sana pasang tak pernah tengok lagi. Okey, saya tunjuk . Orang macam kat Shopee pula kita malam ni. Apa tayar? 165, 55. Okey, tak apa. Saya share screen sekejap ke perempuan. Saya nak kena tunjuk juga Shopee ni bukan apa, sebab kalau tak tunjuk, sebab dia akan ada link tau, sebab nanti kita akan copy link Shopee kita tu, kita akan letak dalam Facebook kita untuk kita promotekan barang-barang tu. Okay, nampak tak yang saya share sekarang ni? Tayar yang harga RM145. Nampak. Free installation balancing. Nampak . Okay, kita tengok apa description dia. Delivery service not available. Tayar tidak boleh kirim ataupun post. Installation to be done at seller workshop. Installer will call customer after order to set appointment within 1-2 working days. Nampak . Dia tak hantar pun tayar. Tapi dia akan call kita untuk kita datang tukar tayar kat kedai dia. Itu yang saya nampak. Kalau ni kos penghantaran kosong, nampak . Nah, dia tak lain-lain. Nanti kita akan, bila kita dah ni, kita akan call dia. Dan dia akan ni lah, dia akan guide kita lah macam mana nak hantar kat mana kereta. Itu saya kata, kalau kata ada services, services pun boleh buat iklan dalam Shopee. Apa lagi yang tak ada dalam Shopee? Semua dah ada. Okey, kenapa kita promote, bukan promote lah, kenapa kita galakkan untuk daftar dalam Shopee? Sebab pertama, Shopee ni dia handling cost dia rendah. And then dia fleksibel, dia sangat-sangat light lah berbanding Lazada. Lazada ni dia berat sikit. Okey. Nampak tak perempuan ? Saya share ni . Jelas . Kita tengok term kat sini, dia tak ada alasan tau. Tak ada alasan perempuan cakap, saya tak ada produk. Tak semestinya tak ada produk. Services pun boleh iklan dalam Shopee. Cuba kita tengok ada tak urut. Yang keluar ni. Tengok . Itu apa? Ha? Ini naga. Inilah ni minyak urut, massage oil. Ni oil lah. Servis urut tak ada lagi. Lepas ni tengahlah bekam. Yang minggu lepas, hari tu Cik Dan bagi contoh dalam tu apa orang kata? Telur masin.
Ya, yeah, betul. Dua sen patik. Dua sen patik. Dah ada gambar-gambar dalam TV semua tu gunakan. Nah, ni dia jual eh. Dia jual. Nampak eh. Ini cupping terapi 32 cup. Dia jual. Nah, ni eyelash perming. Boleh ke dia juga letak dalam tu. Bekam. Telur masin. So banyak orang letak. Cuma nak kena pilih option lah. Dia mula-mula memang susah sikit kalau nak buat online ni. Dia susah ke apa? Sebab kita nak beli packing, pack postage tu. Tapi kalau pack postage tu, dia ada tau. Vacuum pack. Tengok eh. Vacuum packaging. Kita ada vacuum packaging, kita ada macam-macam lah. Perempuan boleh juga beli barang daripada Shopee dan perempuan boleh contohlah macam apa, postage. Okay. Nampak eh, ni postage pack yang sangat banyak perempuan boleh beli. Nak macam mana, bagi tahu je. Ada yang jenis gemuk ni je ada, ada yang jenis kurus ada, ada yang jenis pasir hitam ni ada. Ada jenis bubble wrap, pos laju, macam-macam. Ada jual pos laju kurin? Ada. Macam-macam benda ada dalam Shopee ni. Tak sempat explore habis lagi, buka sebab cari benda-benda yang diperlukan masa tutup. Oh, ya ke? Dia ada juga yang macam, saya ingat. Dia ada yang yang macam dia spray angin tu dalam tu yang gemuk tu kan, jadi tiba-tiba jadi besar kan. Yang macam vacuum sedut plastik tu bukan? Bukan, dia kan vacuum sedut, dia tekan angin dia jadi besar benda tu. Dia jadi besar. Saya tengok apa nama dia. Selalunya kalau saya beli minyak hitam daripada Shopee akan ada lah. Ni nak yang okey, postage packaging pocket. Yang ada pocket pun ada. Yang ada poket, maksudnya perempuan print letak dalam poket je. Oh, yang ada plastik cover untuk kertas alamat semua tu. Tengok ni dia bagi kat sini nampak eh. Dia saya bagi gambar lagi, video lagi bagi kat sini. Dia kata beli daripada Shopee, lepas tu menjual dalam Shopee balik. Boleh, tak ada masalah. Oh. Kita beli pack ni daripada Shopee. Dia ada size A4, A5. Kita jual balik kat orang lain. Kita jual produk kita, contohnya nak kita nak post telur asin kan. Kita ingat apa nama pack dia. Pack itu. Kita ingat. Okey ni ha ni. Ini. Ini yang kita boleh pub. Kalau kata perempuan jual produk yang senang pecah, ini adalah benda dia. Boleh tengok tak kalau kita beli, kita boleh pump dekat ujung tu. Ni kita boleh pump kat ujung ni. Ini yang mana kita nak pakai, kita potong lah. Pernah-pernah beli lampu, selotok. Dia masuk dalam tu. Betul, tak pecah punya. Kalau telur asin bagi semua boleh pakai ni. Kalau telur asin tu dalam kotak, tak apalah pakai wrap biasa. Tapi kalau telur asin tu kita takut pecah kan. Kalau yang ni, dia orang dah buktikan eh, memang dah bila campak pun tak pecah. Sebab dia cover daripada ni. Faham. Sebab dia angin dia tu masih satu. Dia macam compact air dekat dalam kotak tu lah. Betul. Enes sekarang ni, tahu kan Proton nak jual X50 dalam Lazada ke ataupun Shopee, saya tak ingat. Serius lah. Dia nak jual dengan harga RM1. Saya tak tahulah bila nak jual harga RM1 tu. X50 X50 yang baru tu. Tapi kadang-kadang mungkin marketing strategi dia je sebenarnya. Itulah bila orang tekan rupanya tempat handphone je yang singgit. Betul. Ni tahu kan, ni nama dia inflatable air bubble roll. Siapa yang jual produk yang senang pecah macam krepek ke pakai semua pakai ni. Saya saja pakai ni. Okay, dah screenshot dah. Kalau pakai yang ni senang dia berapa perempuan? Senang dia bila kita dah pump, kita potong, kita balut krepek kita. Kita selotip and then kita kalau selotip hitam semua, pekat je lah. Dia hantar. Okay.
Ha, ni senang eh. Boleh beli dari Shopee je. Boleh cari harga yang murah, harga yang mahal semua dapat. Hmm. Boleh nak dimension dia eh. Berapa meter nak. Ha, dia datang, dia datang kurus je. Tapi bila sampai kita kena pump lah. Bagi dia gemuk. Ha, ni si ada jual dengan pump sekali. Kalau datang dengan angin nanti tak boleh pakai dah. Ha, betul datang dengan angin 100 meter panjang kita kan. Okey. Ha. Okey, okay. Dia bukan apa eh. Saya nak tunjuk yang dalam saya cuba masuk saya punya Facebook. Okey, sebab saya nak suruh perempuan buat apa? Saya nak nanti perempuan bila dah masuk dalam Shopee, perempuan akan copy link ni. Okay, pergi dekat bit.ly, shorten link tu, bit.ly. Okay. Okay, saya tunjuk dulu eh, saya tunjuk, saya buat dulu. Ha, ni kita terus je ni. Ha. Tak apa, jangan saya patah balik, lagi saya patah balik, jangan risau. Ha, saya tak ingat saya punya password apa. Ini saya tak ingat. Eh betul. Betul password saya. Lama oh, tak buka lah tu doktor. Tak, tak apa. Kan. Ni kita nak shorten link kita. Contoh okay, saya tadi saya ambil link yang dalam Shopee tu eh. Ni panjang link dia kan. Nampak saya dah shorten link saya tu. Dia akan jadi bit.ly 3kpuc c3. Title saya mungkin saya letak apa eh? 100 meter. Okay. Ni kita boleh customize eh, kita punya link. Saya letak nama apa-apa, contoh telur asin dan sebagainya. Tu saya save. Oh boleh belakang belakang tu boleh slash lah? Boleh, boleh. Oh. Ni kita boleh copy. Contoh saya letak kita ingat, saya ambil ni dulu, saya ambil link copy ni. Saya letak dalam saya punya. Okay, tak apa, saya letak dalam chat kita. Okay. Mana chat kita? Okay, saya stop share dulu. Okay, saya letak dalam chat ni. Video, video apa tu? Okay, saya share link ni. Okay, cuba perempuan klik link ni sampai tak ke Shopee yang page saya buka tadi tu. Dia sepatutnya sampai ke link ni. Link ni, ha, link jual jual benda lah ni. Sampai? Sampai kan? Oh. Itulah cara dia. Bila kita buat nanti copywriting, kita akan letak kat kita punya punya ni. Kita punya apa namanya ni, wall kita ni. Okay, tulis macam-macam bagai semua ni kita paste kita punya link kat sini. Macam saya kata-kata, okay. Siapa nak beli telur asin, sila klik link di bawah. Tapi kalau macam saya letak link saya tu, tu keluar gambar, nampak? Ready stock telur asin. Link yang panjang-panjang tu lah. Kalau tidak, link Shopee ni panjang. Okay. Okay boleh eh. Jadi saya beritahu dah siap lah. Sebab minggu ni kita akan bagi teori dulu. Ni kita dah masuk praktikal sikit. Minggu depan kita akan buat FB page. Okay, siapa yang belum ada FB page perempuan? Apa tu? Siapa yang belum ada Facebook, Facebook page? Sendiri business punya ke macam mana? Sendiri punya, sendiri punya. Dia kena ada yang sendiri punya dulu. Baru boleh buat page. Sebab saya business yang lain punya adalah untuk produk tak ada lagi. Tak apa, yang personal punya boleh. Nanti kita akan create page. Dekat sini dia ada, dia akan ada create. Cuba contoh saya tengok macam ni eh. Okay, tak apa, saya tunjuk dulu di teaser yang untuk minggu depan eh. Baik. Nak share dulu. Mana nak share? Saya share screen. Okay. Dia kalau perempuan tengok, dekat perempuan punya Facebook, ni Facebook saya eh. Okay, dekat create ni, boleh kita tekan kat gambar kat tambah ni. Okay, kat tambah ni boleh tekan. Dia akan keluar page kan? Ya. Maksudnya kita boleh create page. Saya ada beberapa page.
Maksudnya kita akan create page lah minggu depan. Itulah kalau kata perempuan buat FB story. Betul macam ni kan, story kan. Nah, buat Facebook story, letak dalam ni, orang akan nampak tau within 24 hours. Nah, tu saya galakkan kalau kata perempuan buat produk apa-apa, buatlah story. Contohnya macam ni lah. Kita tengok mana eh. Mana orang punya story yang banyak lah. Sebab sekarang ni orang tengah buat story tentang susu Nilofa yang apa rasa mangga-mangga. Rasa mangga. Nilofa rasa mangga ke apa? Biasa tak ingat. Yang terbaru, yang terbaru mangga. Yang terbaru. Nampak eh? Bila kita tak benda macam ni, contoh saya buka kan. Saya buka Facebook saya. Terus dah keluar. Terus keluar benda ni semua. Nampaklah gambar orang-orang ni semua. Yelah. Kan, untunglah kita, tak payah dah kita nak promote banyak kali dah. Okay. So nanti kita nak create sama-sama ke kena create dulu sebab nanti yang... Nanti kita akan create sama-sama, nanti kita create sama-sama. Sebab yang ada sekarang ni yang untuk taskar punya je. Tak apa, jangan risau. Kita tak create malam ni lah sebab kita create malam ni kan, kita nak... Malam ni kita akan tengok copywriting, kita akan tengok waktu pukul berapa kita perlu patut post dalam Facebook kita. Kan? Waktu macam mana kita nak naikkan follower kita? Tu saya nak tahu. Yang menggunakan kos ke tidak menggunakan kos ke? Saya nak discard post saya ni. Okay. Siapa yang pernah menggunakan Canva.com? Canva pula dah. Apa benda lah hari ni kan, malam ni kan. Pernah-pernah guna untuk buat ni, poster. Ya, poster kan. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Senang. Saya pakai Google. Okay, kalau Canva. Canva ni senang sangat. Nanti kalau kita buat page minggu depan. Saya suka guna Canva ni. Saya pun tak ingat saya pakai password apa. Okey, boleh masuklah Canva saya ni. Okey, saya share. Siapa yang belum pernah tengok macam mana rupa Canva ni? Saya tengah share ke mana? Belum share. Confuse saya dah share ke belum share? Okey, kat dalam Canva ni. Okay, kita tengok social media. Okay, nampak eh. Kita ada dekat sini, Facebook post. Kita ada macam-macam lah. Ini saya dah buat, ni yang saya buat sebelum-sebelum ni. Instagram post. Cuma kalau kita nak type kat sini, Facebook lah eh. Facebook cover yang depan tu pun kita boleh buat. Pakai daripada Canva. Pakai nama kita. Cover tu yang gambar besar kat atas tu ke? Gambar besar kat atas yang belakang tu, betul. Yalah, maknanya kita tak boleh dah kat atas ni. Kena guna dua. Macam mana? Nampak eh? Ni Canva eh? Ni semua yang dia bagi free template. Dah tak pakai, tak tahu nak makan tu. Nak ke tak? Nak pakai? Canva Bitlam. Canva, malam ni kita belajar Canva, Bitly. Tak apa-apa, pelan-pelan, jangan risau pelan-pelan. Instagram story nak buat macam mana. Macam mana kita nak buat post, logo, social media. Banyaklah kat sini kita boleh buat sebenarnya. Instagram, FB post, FB cover ni, FB cover, Facebook cover. Kita kena edit lah, kita kena log in dulu nanti. Dia akan bagilah kat kita beberapa template yang kita boleh pakai. Ni banyak template Christmas ada, template apa. Tak sebenarnya Christmas, kita boleh edit ni semua ni kita boleh edit. Nampak apa-apa nampak yang dia color warna hijau eh. Color hijau ni semua boleh edit. Okey, letak gambar situ kat sini. Okey, nama Puan Sadika di sini. Yes. Letak gambar, okey, selamat hari raya. Boleh, tak ada masalah.
dia akan duduk di belakang gambar kita nanti. Ha, macam selalunya kita letak ni lah makanan. Dia akan, bagusnya guna Canva ni, dia akan masuk feed, dia akan ngam-ngam je dengan Facebook cover kita. Nah, contoh Facebook cover saya macam ni eh. Ha, ni saya ambil free je yang saya free. Eh. Okay macam ni eh, Facebook cover yang belakang ni eh. Ha. Macam saya punya ni, saya tak edit apa pun, saya tambah eh, saya pakai yang free je. Kalau kita edit, kita tak gambar company kita bagi semua, dia akan jadi keluar lah semua benda tu. Macam mana dalam Canva tu macam tu lah dia. Ha, dia akan feed-feed masuk je. So kita dah edit ni, kita save dekat laptop, lepas tu kita just upload je. Ha, dah, kalau kita save laptop, kita kan download, kita save dalam komputer kita. Page pun boleh pakai yang macam ni jugalah page. Ha, boleh. Oh. Ha. Okay, sedar tak kadang-kadang orang buat gambar-gambar yang bergerak tau. Gambar-gambar yang bergerak, gambar-gambar yang macam gambar api semua bagai tu kan. Ha, itu dekat sini eh. Okay, kat poster my wall. Poster my wall, kita boleh buat poster dalam ni. Ha, kalau kita nampak poster tak dalam Facebook kita, kita boleh menggunakan poster my wall. Okay, boleh browse template. Ha, ni poster my wall eh. Masih di sini eh kita eh. Poster my wall. Ya. Yeah. Nampak ni macam ni. Nampak macam jam ni eh, macam parti ni. Ha. Ni gambar dia hidup kan. Gambar ni nampak kan, dia turun-turun bunga. Ha ah, jalan-jalan. Kan? Ha, kita boleh edit. Kita boleh edit. Nampak tu situ edit template. Kita klik edit template, kita tak gambar anak kita kat situ. Birthday siapa-siapa, kita post dalam Facebook kita. Ha, teruslah orang nampak, oh power lah dia ni kan. Padahal pakai ni je. Tapi ini ha, kan dia macam kalau sekali dua kali dah buat dia masih continuous lah, dia macam tak. Dia ada free template, dia ada yang free template, dia ada yang kena bayar. Ah, maksud saya yang free template tu bila-bila je kita boleh pakai. Ah, bila-bila je boleh pakai. Kalau macam yang, kan kalau yeah, yang apps tu kan macam oh dah 3 kali pakai so kena bayar kan. Ah, dia tak ni dia dekat sini, dia ada yang free template, ada yang template kena bayar. Template ni pun sebenarnya orang buat tau. Maksudnya siapa-siapa buat tak tahulah kan. Dia buat template ni, dia jual dekat poster my wall. Poster my wall bayar lah dekat dia mungkin 1 sen ke 2 sen untuk setiap kali kita pakai. Nah, ada yang free, ada yang kena bayar. Tapi cantik lah nampak eh. Gambar belon-belon. Gambar event-event macam ni kan. Colorful. Nah, letak dalam Facebook kita. Memang lawa. Orang jadi attract nak tengok. Ha, sebab saya edit apa ucapan raya pakai poster my wall dalam telefon je. Ha, boleh ambil gambar daripada kita punya, sebab kalau kita edit dalam komputer kita atau telefon kita, kita boleh access daripada kita punya storage telefon kita. Kan dia akan bagi allow access untuk kita punya picture. Ha, kita allow dalam tu, dia akan bagilah, kita akan pilih lah mana-mana. Okey, dapat eh? Ha, ni dia antara bentuk-bentuk. Nanti minggu depan kita akan hands on. Ha, minggu ni saya akan cuba masuk sikit untuk copywriting. Pukul berapa yang paling sesuai untuk buat copywriting dan sebagainya lah. Okay. Boleh perempuan? Boleh. Ha, rasa tu pun macam. Rasa berat. Berat tak? Facebook ni. Okay. Ada page sendiri. Link dengan IG. Okay. Cantik. Oh, tak nampak. Puan rumah tak nampak kan tadi? Sekarang baru nampak. Oh, sekarang baru nampak. Allah, minta maaf lah. Dia dah tutup lah yang tadi. Okay, Canva ni macam Facebook ke? Tak, Canva adalah Canva. Canva adalah tempat kita nak create poster, create wall, create macam-macam lah. Macam poster yang Puan Hasiza buat ni. Poster ni kita buat dalam Canva. Nanti kita tarik lah kita punya gambar-gambar nanti. Tak apa, nanti itu adalah untuk homework eh. Nanti saya bagi link dalam grup WhatsApp nanti. Canva dengan poster my wall. Ha. Keluarkanlah kita punya servis dan sebagainya lah tu. Okay, hari ni bukan kita nak terus ke hands on yang tu eh. Kita nak pergi ke copywriting. Copywriting maksudnya adalah semua yang diletakkan dalam Facebook kita yang dekat depan tu. Perhatikan kau tak yang copywriting orang buat dalam Facebook, orang jual barang. Ada? Ada kan? Okay, saya bagi contoh eh.
Okay, saya share balik screen. Ini daripada Facebook saya. Saya bukan nak promote Facebook saya, tak, jangan salah faham. Sebab Facebook saya, saya ada. Takkanlah saya nak tunjuk Facebook orang lain. Okay, saya share screen yang ada dalam Facebook saya. Okay, perempuan nampak tak? Destinasi TV post a video to the playlist recipe Tok. Jom rasa kuih dangai, dedu kuih dangai ni. Kami perlukan bantuan penonton untuk menaraikan tempat dekat kawasan korang. Mana nak dapat kuih ni, mengidam ni. Dengan kerjasama Tourism Malaysia Northern Region, lokasi balik Pulau Pulau Pinang. Okay, ayat-ayat ni, ini adalah ayat-ayat copywriting. Okay, nampak eh? Ada yang tak nampak ke? Saya tengok dalam chat, ada tak yang tak nampak? Ada yang tak nampak ke? Saya tak dapat nak tengok dalam chat. Ni hari yang saya highlightkan ni, ini adalah copywriting. Siapa yang tak nampak juga bagi tahu? Ada yang tak nampak ke? Nampak. Okey, nampak. Okey, contoh-contoh poster yang kita create letak gunakan Canva. Saya punya poster eh. Ini adalah poster yang kita gunakan Canva. Ini adalah pelajar sajalah yang buat. Ini gambar saya kat sini. Ini gambar kita lah. In actors use him. We are recruiting. Nampaklah macam tersusun sikit. Okay. Ini gambar ni kita ambil lah dari mana-mana. Okay, nampak lah macam mana kita nak buat kita punya orang kata copywriting. Okay, je telur asin. Ya, saya tengok yang telur asin ni. Okay. Okay, ni copywriting yang Puan Azizah letak eh. Ini copywriting, copywriting ni boleh gunakan untuk WhatsApp dulu. Okay, link WhatsApp ni pastikan hidup eh. Puan Azizah, pastikan hidup. Link WhatsApp ni. Ni sebab ni macam link ni macam mati ni. Sebab saya klik tak keluar ni, tak keluar apa. Oh, hidup eh, hidup. Okay, hidup tak apalah kalau yang penting hidup. Kalau WhatsApp tu hidup, tak ada masalah. Link WhatsApp ni pun kita boleh buat dan kita boleh shorten dalam bit.ly eh. Bit.ly.my tu. Bit.ly tu. Okay. Okay. Barulah masuk ke perbincangan utama kita. Okay, perempuan eh. Perbincangan utama kita hari ni. Eh, kita belum mulakan dengan kita Al-Fatihah. Mulakan dengan kita Al-Fatihah, perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, minta maaf. Saya tercepat. Lupa nak mulakan dengan kita. Okay, berapa orang ada dalam ni? 26. Okay, alhamdulillah lah tu. Okay, saya share screen. Lagi sekali. Kalau siapa yang tak nampak, sila beritahu eh. Okay, ni adalah copywriting. Ni saya ambil slide daripada MDEC lah, digital e-commerce ni. Okay, copywriting, digital commerce, cross-border commerce. Okay, important kenapa kita perlu buat copywriting. Yang pertama, copywriting tahu yang tadi saya tunjuk tadi tu. Kita nak attract prospect kita. And then kita nak convince dia beli barang kita. And then kita nak make sure dia faham. And then kita yakinkan prospect kita untuk beli barang kita. Dan kita nak create brand awareness. Okay, memandangkan kita ni semua bukan artis. So, kita kena create brand awareness yang baik. Okay, kalau kita menjual produk, kita make sure produk kita tu memberikan manfaat kepada orang lah. Okay, ini ada copywriting element yang ada kat sini, benefit dia, reader, aim. Dia mesti ada aim, kenapa kita buat copywriting. And then apa feature kita, what does the product or service do, how does it work. And then desire customer reaction, macam mana kita nak make sure customer ni memberikan respon yang baik kepada kita. Dan apa strategi untuk kita attract customer untuk membaca copywriting kita. Kadang-kadang copywriting tu dia perlu menyentuh jiwa. Kadang-kadang copywriting tak perlu menyentuh jiwa pun. Ada copywriting tak perlu menyentuh jiwa pun. Copywriting tu perlu just cerita basic je. Maksudnya kita anda penggemar telur asin. Kita nak dapatkan telur asin. Jangan risau. Kita boleh menghantar telur asin terus ke pintu rumah anda. Just klik di bawah-bawah. Itu direct eh. Itu adalah orang kata
hard sell. Kalau yang soft sell, kita boleh beritahu. Okay, beritahulah macam, okay, hari tu pergi Kuala Pilah, nak makan berbagai semua, makan masak lemak tak lengkap rasanya tanpa telur asin. Dah try telur asin jenama patik, telur asin patik ni, sedap gila. Siapa nak order telur asin, sila Roger Akak ni. Itu adalah kita boleh katakan soft sell. Okay, copywriting yang lain. Okay, ni adalah contoh ni. Food and beverage. Produk dia burger in Penang. Ini adalah target sasaran kita. Ini adalah health and beauty. Okay, copywriting tips kita, kita kena masih identify trend. Apa trend sekarang? Apa orang nak? Apa yang customer nak? Bukan apa yang kita nak, apa yang customer nak. Okay. Apa passion? The product or service that you choose should be something that you are passionate about. Okay, tak apalah. Yang ni unique selling point. Unique selling point kena, ni penting eh. Ini perempuan kena pastikan unique selling point. Allah kesian Puan Norma, tak dengar. Lain teruk hari. Tak apa Puan Norma. Nanti yang ambil video yang dah record. Okay, unique selling point ni maksudnya apa special product kita berbanding produk orang lain. That unique selling point. Okay. Tak apa, nanti kita akan buat copywriting nanti dalam Facebook kita. Okay, ini adalah ideal formula. Kita nak pertama nak dapatkan attention daripada orang. Yang kedua interest, yang ketiga desire, yang keempat conviction, yang kelima action. Okay, copywriting style and trigger. Ni ada emotion that you can include in your copywriting. Nah, ni saya kata tadi tu, hard sell, soft sell sebagainya tu. Kita boleh create mana-mana satu. Joy ni maksudnya bring product happiness to customer. Kita kat customer, contohnya okay, anak selalu kembung perut. Dah buntu nak buat apa, tak tahu nak gunakan apa. Okay, saya gunakan minyak sekian. Alhamdulillah, anak saya dah tak kembung perut dah. Value ni maksudnya kita bagi tahu apa value produk kita tu. Maksudnya kalau kita letak harga RM10, value dia RM10, apa value dia? Value dia maksudnya apa customer dapat. Maksudnya puas hati. Macam ni lah orang jual apa, puding, apa, puding eh? Puding jeraja Pahang, apa benda? Apa yang warna hijau lah? Saya tak tahu apa, bukan hijau, warna kuning. Puding diraja ke apa benda eh? Yang Pahang punya? Haa, puding diraja. Haa, okay. Bila orang jual dengan harga RM10, RM15, kita tahu kenapa kita kena beli dengan harga tu. Sebab nama pun diraja, raja pun makan. Sanggutlah bayar harga mahal sikit. Kalau value ni macam ada puan yang menjual ikan patin kan? Siapa jual ikan patin? Yang menjual ikan patin tu, tunjuk value kita. Apa value kalau orang membeli ikan patin yang dengan kita berbanding orang beli ikan patin dekat luar? Contoh value yang kita boleh bagi tahu, tengok dengan satu bekas kecil ni harga RM30 for sati boleh makan satu keluarga 10 orang. Contohnya lah. Okay. Dan kita boleh create trust, create inspiration. Dia ada positif dan juga negatif emotion eh. Ada, okay, kena tahu eh. Negatif copywriting pun adalah copywriting. Dan dia sesuai untuk marketing juga sometime. Tapi janganlah terlalu menggunakan benda-benda negatif. Kalau kita bergaduh dengan orang, kita tak puas hati dengan orang, kita letak dalam kita punya Facebook, orang baca tak? Agak orang baca tak? Orang masih baca punya. Sama jugalah macam kalau contohnya okay, kita okay, siapa yang pernah baca grup KRT? Apa kisah rumah tangga benda kan? Ada yang pernah baca tak grup KRT? Ada, tak pernah pula jumpa doktor. Tak jumpa eh. Okay, dalam grup KRT. Oh tak pernah, okay. Grup KRT dalam Facebook tu, dia selalunya cerita-cerita benda-benda yang negatif je. Kan, yang lelaki cerita bini dia tak bagus, yang isteri kita cerita suami dia tak bagus. Tapi semua yang negatif banyak kan. Orang baca, memang orang baca. Memang orang baca. Okay. Ni, okay, kita tengok ni eh. Ini adalah magic word. Saya nak pergi jump tu ke magic word in copywriting. Sebab copywriting dia basic je.
Tapi dia banyak skill yang kita perlu pakai. Okay, magic word yang kita perlu pakai adalah pertama, lebih baik, lebih berkesan. Nah, contohnya saya nak jual produk pencuci pinggan. Saya beritahu, okay, saya cuci pinggan menggunakan sabun Dettol contohnya kan. Tapi itulah, minyak masih ada lagi kat kawasan ni. Bila saya menggunakan produk ni adalah lebih berkesan, lebih baik berbanding produk yang saya pakai sebelum ni, iaitu produk Joy contohnya lah. Okay, ni adalah ayat-ayat yang kita pakai, magic word yang kita pakai dalam copywriting. Contohnya macam terbaik, terhebat, terhangat, ter itu semua ayat-ayat copywriting. Okay, ini ayat yang saya selalu pakai juga lah, ini sahaja, tak ada yang lain. Apa hal ni? Tuing, hilang suara. Tuing, hilang suara Pak Lima. Okay, Pak Lima dengar ke? Clear ke? Dengar eh? Saya rasa jelas suara saya. Suara saya jelas ke tak jelas, perempuan? Jelas, doktor jelas. Okay. Jelas. Oh, tak apa jelas. Alhamdulillah saya pakai satu lagi. Okay. Saya rasa saya pun dengar suara perempuan jelas. Ini adalah magic word in copywriting eh. Ini maksudnya kita beritahu ini sahaja, tiada yang lain. Contohnya perempuan jual ni lah, jual telur asin. Ini sahaja telur asin yang paling sedap kat Kuala Belah. Tiada yang lain lah. Okay. Ada juga yang menggunakan ayat yang pelik-pelik macam ni. Contohnya okay, kesan kata kesan. Alat mengelakkan suami curang. Dia buatlah copywriting. Kita letak atas tu alat mengelakkan suami curang. Buat tanda seru banyak sikit. Bukan kita nak jual apa benda pun. Kita jual produk cuci muka je sebenarnya. Ini adalah kesan tak kesan. Kita gunakan term-term yang macam ni. Sebab apa? Sebab kita nak bagi sensasi jual nampak. Ada di kalangan kita yang suka pakai. Ada yang di kalangan kita tak suka pakai ayat-ayat yang macam ni. Tak ada masalah pun. Dia depend pada kita. Tak ada isu. Okay, macam ni projek cuci muka eh. Beli cuci muka, muka jadi cantik. Bila cantik, suami tak curang. Okay, ni contoh macam ayat yang macam ni eh. Anda gemuk tapi malas bersenam. Ini ayat ni saya suka betul. Kita kan gemuk kan. Tak ada banyak lemak. Anda gemuk tapi malas bersenam. Buat tanda soal macam tu. Barulah letak gambar produk kita di bawah tu. Yang terakhir lain adalah, mari saya tunjukkan bagaimana untuk menjadi kurus tanpa perlu berlapar. Pernah jumpa tak benda ayat-ayat ni semua? Pernah. Pernah kan? Ada yang okey, ada yang tak okey kan? Macam yang reverse psychology dia cakap, jangan baca. Jangan buka. Kadang-kadang kita dapat dalam WhatsApp kan? Orang hantar kat kita gambar, see more. Tekan see more tak keluar apa-apa kan? Kita ni sebab kita punya apa level of curiosity kita tinggi. Okay, ini sama juga perhatian kepada perempuan berumur 25 tahun yang sudah berkahwin sahaja. Misteri rahsia dibongkarkan, didedahkan. Best, guna 3 hari sahaja dah start berkurang berat badan. Amin, Sungai Petani. Pandang muka anak-anak, fikirlah nasib mereka jika. Ini adalah untuk orang-orang yang menjual insurans lah. Okay, siapa di kalangan perempuan semua tak pernah jumpa ayat-ayat macam ni? Siapa yang tak pernah jumpa? Ataupun tak ada Facebook langsung? Ada tak perempuan yang tak pernah jumpa ayat-ayat dalam tu? Dalam jual beli aja, doktor. Dalam PRD tak ada pula. Mungkin saya tak ambilkan kot. Macam mana puan? Tak pernah jumpa ayat di dalam Facebook. Cuma nak macam grup jual beli adalah seakan-akan lah. Okay. Dia lebih mungkin, kurangnya. Mungkin Facebook lebih bersifat private kot. Betul. Bukan untuk public. Bukan apa, kadang-kadang dia ayatnya lebih kurang macam ni je. Sebab kita bukan apa, okay. Kenapa kita buat benda yang macam ni? Bukan kita nak menunjuk-nunjuk, tak. Kita nak jual produk. Kita nak create something yang perhatian orang.
Bila nak create perhatian orang, kita kena bagi orang nampak kita. Kita kena pastikan nak visibility kita ni jelas. Bila visibility kita jelas, barulah senang kita nak buat kerja. Kita perlukan customer datang pada kita. Macam tadi yang apa, siapa yang letak apa, puan mana yang tak telur asin dia tu? Puan Liza eh. Telur asin tu, dia kena letak gambar-gambar tu yang Cik Din beritahu tadi, yang beritahu dalam grup. Letak gambar-gambar yang orang nampak. Letak ayat-ayat yang nampak macam catchy dalam produk kita. Okay, saya teruskan. Okay, ni adalah type of copywriting. Teaser eh, teaser ni maksudnya contohnya, okay, perempuan buat satu video real pendek beritahu, okay, saya okay, siapa yang nak tahu tentang tip-tip untuk berjaya, saya ada tip untuk berjaya dan saya akan share petang ni pukul 5 petang. Buat video pendek, letakkan dalam Facebook. Ataupun orang tanya, okay, siapa yang nak tahu tips-tip untuk kurus, saya akan share tips tu petang ni pukul 3 atau malam ni pukul 12 malam. Biarlah video pendek tu ada dalam Facebook kita. Okay. Okay, boleh membuat eh. Yang kedua adalah hard sell eh. Hard sell ni jenis macam jual memang mahu punya lah. Siapa nak beli telur asin, sila hubungi sekian. Itu hard sell. Siapa yang nak beli kerepek, sila hubungi sekian. Itulah hard sell. Nah, kalau soft sell, tadi saya beritahu tadi tu, bagi ke Kuala Pilah ni, kalau tak beli telur asin ni, rasa macam tak lengkap perjalanan kita ke Kuala Pilah. Okay. Telur, ada telur asin yang saya dah makan. Saya dah makan banyak telur asin. Telur asin yang paling sedap adalah telur asin patik. Okay, teaser, hard sell, soft sell ni boleh digunakan untuk semua. Kalau kata contohnya, kita ada Puan Norma ke yang buat apa orang kata? Bekam dah urut ni. Kita ada dua orang kan? Okay, Puan Norma boleh buat short video. Puan Norma tunjuk gambar bekam, tunjuk gambar Puan Norma sikit. Okay, teknik-teknik untuk menjaga peraliran darah yang betul. Peraliran darah, benda apa ni? Blood flow lah. Saya tak untuk memastikan peraliran darah tu yang betul dalam badan kita. Okay, tunggu petang ni pukul 3 saya akan share tips tu. Doktor, saya tak boleh tunjuk video sebab kan aurat kan saya bukan dia melibatkan batas-batas agama, jadi saya tak boleh videokan dia macam mana tu? Oh tak, ni Puan share benda yang simple je Puan, macam okay, saya nak share tentang cara untuk menjaga dan memastikan peredaran darah dalam badan kita adalah normal dan kita tidak diserang dengan penyakit yang kronik. Okay, saya akan share sebagai pengamal perubatan tradisional ataupun bekam. Saya akan share tip-tip tu petang ni pukul 3 petang. Tunggu buat video macam tu. Okay, dah. Post, Puan Norma kena post pagi lah, pukul 7 ke pukul 8 pagi. Okay, bila dah post. Okay, and then apa yang Puan Norma akan buat? Pukul 2 lebih, Puan Norma up status lagi. Okay, countdown. Lagi 3 minit kita akan jumpa online. Pukul 3 petang je, Puan Norma buat FB Live. Okay, beritahu. Okay, Assalamualaikum. Seperti dijanjikan. Okay, daripada pagi tadi, saya beritahu, okay, macam mana nak menjaga peredaran darah kita, pastikan betul dan sebagainya. Okay, dia ada beberapa tips yang saya nak kongsikan di sini. Sebagai pengamal perubatan tradisional, saya dah berkecimpung dalam bidang bekam setelah ialah beritahulah 15 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Okay, saya nak share tip-tip ni. Yang selalu saya jumpa adalah kebanyakannya orang berumur muda lagi. Dia ada masalah macam-macam lah. Yang contohnya macam mungkin darah kotor dan sebagainya. Okay, tip yang pertama, jaga pemakanan. Tip yang kedua, jaga tidur. Tip yang ketiga, apa benda lah, tak kisahlah apa benda pun rumah. Apa rumah kita benda-benda yang basic-basic ke? Okay, boleh Puan Norma? InsyaAllah. Cuma tu lah Puan Norma. Ya? Selama ni saya selalu nak buat macam tu, tapi terbatas sebab saya fikir saya kena tunjuk demo kan. Lepas tu saya macam alamak aurat perempuan. Macam juga macam buat pengiklanan, saya macam asyik iklan cupping, alat cupping.
So, saya tak berani ambil macam apa bentuk badan orang kan. Tapi sebenarnya kalau macam direct itu lebih baik. Saya pernah dia tanya salah satu klien saya yang orang bukan Muslim. Dia okey. Dia saya guna gambar dia okey. Cuma tak boleh. Ada batas dia lah kalau saya nak. Sekarang saya dah faham dah. Okey boleh dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia macam ni puan. Puan tak semestinya letak gambar customer. Puan boleh buat macam ni ya. Puan boleh letak gambar puan macam video saya sekarang ni. Kan? Macam video saya sekarang ni. Macam mana saya bercakap tadi tu. Macam tu je. Kalau kata puan apa, pakailah tudung elok-elok sikit. Pakai tudung kan. Lepas tu letaklah banner bekam di belakang. Contoh di belakang saya ni kan ada gambar kabinet ni. Belakang saya. Ada gambar kabinet, ada gambar dinding. Mungkin saya boleh letak di belakang saya ni. Di belakang saya ni adalah banner bekam. Okey, khidmat bekam Puan Norma. Nama sekian-sekian-sekian, nombor telefon sekian-sekian. Ni khidmat bekam. Saya duduk di sini. Orang akan nampak banner di belakang. Saya tak perlu tunjuk gambar-gambar pun. Saya dah dapat dah idea tu. Ah, dapat kan? InsyaAllah dah tu. Saya dah dapat dah insyaAllah. Betul-betul. Okey, okey. Puan Norma. Okey, pernah tengok tak gambar? Dia macam menyelam, apa minum air sambil menyelam untuk kita promo diri dan promo klinik kita bekam pula. Kita promo diri macam ni, saya kata okey. Sebagai pengamal perubatan tradisional yang telah berkecimpung dalam bidang urut dan bekam lebih daripada 15 tahun dan saya beroperasi di sekitar kawasan ni. Okey, yang saya nampak adalah macam ni ya perempuan eh. Contoh ni nampak saya tengah cakap dalam video ni. Contohnya perempuan yang saya nampak adalah kebanyakan sekarang ni golongan muda dia banyak dah yang urat bersimpul, darah kotor, tak jaga pemakanan dan sebagainya. Okey, saya nak share dengan perempuan, tak banyak pun tip dia, tip yang perempuan akan jaga untuk memastikan yang kita ni terus sihat. Contohnya, jaga pemakanan, pastikan tidur cukup, minum air masak yang banyak. Dan pastikan kita exercise kurang-kurangnya 2 kali seminggu. Benda-benda yang saya cakap ni semua benda basic je yang ada kat Kementerian Kesihatan. Kan? Saya tak pernah jadi pengamal perubatan tradisional pun saya tahu. Tapi bila kita bawa kita punya credibility sebagai pengamal perubatan tradisional, orang bagi tahu kat kita, oh macam ni rupanya akak ni power ni. Sama jugalah macam tadi kalau kata kita jual rumah ke, jual servis ke, macam Puan Sadika dia buat apa servis supply pekerja kan. Dia kata okay, sekarang ni ramai yang pening kepala kan, nak dapatkan pekerja, nak dapatkan bantu rumah, dapatkan sebagainya. Saya share lah, nak dapatkan bantu rumah yang baik adalah scam cium-cium ni. Okay, pastikan perempuan dapat bantu rumah yang betul boleh buat kerja, yang pastikan hak-hak perempuan macam mana, pastikan bantu rumah ni lah. Macam tu lah. Kalau yang menjual rumah, bagi tahu kenapa orang perlu beli rumah dengan kita. Kita bagi tahu lah, okay, selalunya benda-benda yang ni tak pernah dibagi tahu kepada orang lain. Okay, sebelum membeli rumah. Okay, saya nak bagi tip kepada perempuan dan juga tuan-tuan semua yang dalam Facebook live saya ni. Okay, untuk beli rumah, perempuan kena pastikan yang pertama, rumah perempuan tu ada tak hak milik serata, ada tak hak ni, ada tak macam-macam lah apa-apa benda lah. Lebih kurang macam mana macam tu lah. Okay, boleh dapat idea Boleh. Saya dah banyak saya dah banyak jual. Saya jual bekam, saya jual produk Puan Sadika, saya dah jual rumah. Yes. Okay, perempuan pernah tak tengok video Cik Din kan ada yang jual kereta tu? Tak pernah. Pernah tengok tak dia kata okay. Kalau selalunya kalau beli kereta dengan orang ni, dia perempuan akan kena charge sekian. Tetapi bila perempuan beli kereta dengan saya, saya tak charge semua ni. Okay, perempuan beli dengan saya charge jumlah ni je. Dia nak bagi pendedahan kepada kita, beli kereta ada hidden cost dan sebagainya, tapi dengan dia bagus. Dia nak promote diri dia. Kalau tak salah saya, nama dia punya Facebook dia Destiny Auto. Tak salah saya lah. Perempuan tengok dia buat live almost hari-hari. Dan customer datang daripada setiap pelosok Malaysia beli kereta dengan dia. Kadang-kadang kita rasa macam apa benda lah dia ni, cerita pasal beli kereta.
harga sekian-sekian. Tak, itu adalah teknik marketing dia. Dan dia menggunakan orang kata dia punya keyword dia, jangan risau, Cik Din kan ada. Jangan risau, apa-apa hal call je Cik Din. Bukan Cik Din terjarah kan, ni Cik Din yang dalam tu, dalam sini auto tu. Pernah tengok belum Facebook dia? Tak pernah. Tak pernah. Saya cuba buka eh. Ada tengok. Eh, tak pernah tengok dalam Facebook. Tapi saya rasa dia ada buat live dekat TV3 ataupun TV9. Bagus dia punya apa, dia punya cara itulah. Kan. Dia macam dia dapat macam menarik pelanggan, dia dapat beri pengetahuan pada orang yang tak ada banyak kereta. Jadi kita rasa macam yang tak tahu tu, kita macam rasa safe sikit lah kalau kita nak beli sesuatu. Okay. Yang siapa yang nampak dalam Facebook saya, saya tengah share. Nampak tak? Nampak ke tak nampak ke? Masih slide tadi? Masih slide like tadi. Masih slide yang tadi eh. Okay, jap eh. Saya stop share yang tu. Saya share yang lain pula. Ini kepada perempuan yang belum pernah tengok eh. Saya tunjuk, ni adalah real. Orang buat. Ni nampak eh? Ni dia buat live. Nampak eh? Ini Cik Din tu. Ya. Orang beli kereta dengan dia interview. 8 minit interview. Nak dengar suara dia ke? Tapi nanti perempuan boleh buka lah Destiny Autos ni yang berhad. Dia tunjuk gambar kereta, kereta apa yang beli, puas hati tak puas hati. Nampak eh? Ayat-ayat copywriting dia. Tak pernah ada rekod meminjam. Pertama kali nak beli kereta, loan rejected. Berhuhu lah Cik Husna, sedih. Itulah saya nak tolong adik saya ni. Saya dah cuba dengan satu showroom ni. Dokumen dah bagi, booking semua, kena down payment. Salesman janji confirm lulus. Nampak? Ini adalah ayat-ayat copywriting. Ini adalah, okay, bila dapat ayat copywriting, ini adalah soft sell. Di bawah ni barulah dia kata, okay, berminat, ni adalah, ni baru masuk hard sell. Ni. Dia bagi link Facebook, dia bagi link WhatsApp, dia bagi nombor telefon. Nampak tak? Nampak perempuan? Ni dia buat live lagi. Saya suka berapa? Suka tengok usaha-usaha Melayu kita buat benda yang macam ni. Macam ni, okay. Ini adalah hard sell. Delivery hari ni. Dia tak tulis, tak bagi nombor phone pun. Tapi dia tag TV Al-Hijrah bernama Radio FB Live. Bila kita type TV Al-Hijrah, dia akan keluar benda ni. Oh, Facebook pun dia boleh search hashtag juga kan? Boleh search hashtag. Nampak kan? Bila ambil gambar customer macam ni, orang puas hati. Ijilah. Jangan, bukan semua lah maksudnya. Kalau macam puan normal tak bolehlah ambil gambar customer. Mungkin puan normal boleh buat benda-benda yang positif. Ni dia gunakan Facebook je eh. Gambar dalam showroom dia macam mana. Nampak kan promosi kereta dia buat. AB Live juga. Sebab kenapa dia tunjuk gambar kereta? Sebab dia jual kereta. Ni dia buat lagi. Kalau dia dengar dia cakap kan, ya Allah. Cik dia ni orang Kelantan. Okay, clear eh perempuan eh? Jelas eh? Jelas. Nampak lah kan? Sebab saya nak perempuan buat tau benda ni tau, jangan. Ini bukan main-main ni, perempuan kena buat. Nak tanya satu. Ya. Misalnya yang macam video tadi yang kita buat kan, yang kita promote dalam kita punya grup jual beli, berbalai ke atau macam too much, macam kita kan kecil-kecilan, lepas tu nak kata macam yang kita buat yang doktor suggest tadi lah, kita bagi tips-tips kesihatan. Doktor tu kita tak main FB dulu lah, kita post dulu dalam grup biasa macam jual beli tu. Okay, saya saja Puan Norma, letakkan dalam Facebook Puan Norma sendiri. Letak dalam Facebook Puan Norma sendiri. Okay. Jangan letak dalam mana-mana lagi. Sama juga macam kalau nanti kita, bila kita buat page,
saya nak Paranormal letak dalam Facebook page yang Paranormal create ni tu. Minggu depan kita create Facebook page. Okay. Ni sebab kalau kita letak dalam Facebook kita, semua friend kita, kalau kita ada sebab Facebook, Facebook yang biasa, maksimum friend 5,000 orang. Okay. Kalau kita letak dalam Facebook kita yang 5,000 orang tu, make sure 5,000 tu mesti tengok kan kita punya live tu. Okay, hard sell, soft sell atau macam mana ni? Nanti saya tunjuk yang dalam check date tu punya. Atas tu soft sell, bawah tu hard sell. Atas tu cerita tentang dia tu loan tak lulus dan sebagainya. Bawah tu barulah bagi tahu, okay, siapa nak beli kereta, beli jalanan saya. Itulah soft hard sell. Okay, ni contoh-contoh hard sell, soft sell. Okay, ni Facebook live. Okay, ni lah, saya akan berhenti kat sini . Okay, waktu bila kita nak update status, berapa kali sehari? Okay, tengok kalau kita nak update tentang entertainment, pukul 8 hingga 12.30 hari. Ini adalah waktu-waktu yang dah dibuat kajian . Ini adalah waktu-waktu yang sesuai. Sebab selalunya bila orang masuk office, dia akan ataupun duduk di rumah, dia akan buka tentang entertainment pagi-pagi. Tengok ni menyanyi, tengok tu menyanyi. Kalau untuk fakta, untuk news, 1 hingga 6 petang. Sebab selalunya lepas waktu tengah hari, orang dah bosan dah. Masak pun dah selesai, semua dah selesai. Orang nak tengok benda-benda yang macam tu. Kalau kata-kata nak promote, tengok ni pure hard sell, 8 hingga 11 malam. Sebab tu kalau perempuan tengok, 8 hingga 11 malam, itulah waktu-waktu orang buat FB live. Bersepah-sepah FB live. Kadang-kadang kita tak tengok pun, nanti boleh keluar dalam Facebook kita kan, FB live. Betul. Okay, sebabnya mesti malam. Jangan orang buat FB live siang. Orang buat FB live malam. Yeah, jual beg lah, jual apa bagainlah. Okay, sebelum kita habis, saya nak tanya soalan dulu. Perempuan ada tak soalan nak ditanya kepada saya sebelum saya suruh perempuan buat latihan sikit? Okay, ada soalan tak? Saya buka kepada soalan lah kalau nak tanya soalan. Tak ada. Okay, cantik. Kalau tak ada, cantik. Bukan cantik apa? Boleh terus saya bagi soalan, saya bagi apa? Latihan. Okey, yang pertama saya nak perempuan buat video teaser. Okey, teaser Yang ni. Yang kedua saya nak perempuan buat video hard sell. Yang ketiga saya nak perempuan buat video soft sell. Okay, lepas perempuan buat video teaser, perempuan letak dalam Facebook perempuan, saya nak perempuan hashtag teaser Yayasan Hasanah. Okay. Bila dah siap untuk hard sell, saya nak perempuan buat hashtag teaser teaser pula dah apa, hard sell, silap pula. Okay, sama juga macam soft sell Okay, boleh Dan jangan lupa hashtag Yusim Tijarah. Okay, boleh? InsyaAllah. Minggu depan saya tengok kalau boleh perempuan share dalam ni. Betapa perempuan? Perempuan share dalam grup WhatsApp kita. Nanti saya akan buka tengok. Teaser macam saya beritahu tadi tu. Yang tadi kan saya dah menjual kat perempuan kan. Saya jual teknik bekam. Saya jual semualah. Okay. Saya nak teaser yang pertama, teaser Yayasan Hasanah. Bila siap video teaser, perempuan tulis tu hashtag teaser Yayasan Hasanah, hashtag Yusim Tijarah. Okay, satu, selesai dah satu latihan. Latihan kedua, buat hard sell, tulis hard sell. Hashtag hard sell Yayasan Hasanah, hashtag Yusim Tijarah. Tas yang ketiga, dah buat soft sell. Okay, soft sell Yayasan Hasanah, hashtag Yusim Tijarah juga. Okay, boleh? Teaser tadi yang boleh open. Insya Allah.
teaser tu saya nak buat video, video. Teaser tu teaser untuk video. Ingat. Ya. Yeah. Teaser tu yang macam opening ke? Teaser tu macam saya bagi tadi tu kat apa Nadia tadi macam okay, assalamualaikum. Saya nak share tentang sekian pada hari ini. Okay, nanti saya tengok Instagram video saya yang dah buat. Boleh je sebenarnya. Kadang kita saya segan. Kalau video, segan. Kalau live memang segan lah. Tak record lah. Record tak apa, live tak apa. Mana-mana je. Tak apa. Yang okay, video. Saya nak buat dalam, okay, saya nak perempuan buat dalam Facebook masing-masing. Biarlah kawan-kawan kita kata apa benda lah dia ni gila ke apa. Tiba-tiba cakap seorang-seorang buat AB live, tak pernah buat. Tak apa, biar orang cakap. Sebab kita belajar kan, apa masalah dia kan. Jalan je. Okay. Boleh eh? Doktor, kalau tak payah dalam FB tapi buat video, kita share dalam group ni saja boleh tak? Boleh. Tak ingat password untuk Facebook tu lah, tak aktif. Dah 4-5 tahun tak aktif macam tu. Okay, boleh puan, boleh, tak ada masalah. Okay, buat teaser, video teaser tu tak boleh lebih daripada seminit eh. Video teaser tidak boleh lebih daripada seminit. Kalau yang hard sell tu yang macam mana? Okay. Okay, hard sell tadi. Saya pergi balik je, saya stop share yang ni. Saya pergi balik dekat okay, sekejap eh. Okay, tadi siapa tanya tadi? Okay, hard sell tu. Kita tengok eh, hard sell ni. Ni eh. Ni hasil. Hasil ni adalah yang di bawah ni. Nampak ada hashtag-hashtag semua. Ni yang saya highlight kan. Nampak tak saya punya, saya sharing ni? Nampak. Okay, yang hasil ni start daripada Encik Hairi membeli Produa Beza ni. Sampai berminat membeli kereta dengan CDKA, perlu bayar booking, yang apa-apa semua. Sampai di bawah ni adalah hasil. Dalam versi video lah. Tentang hasil kena tulis. Tulis. Okay. Video tu cuma untuk teaser sahaja. Okay. Kena tulis banyak-banyak macam hard tu ke? Hard sell dengan soft sell, kena tulis. Okay. Okay. Ni yang hard sell kena, saya bagi hard sell di bawah ni. Tu ke Cik Din? Cik Din dah cakap. Ya, betul. Betul-betul lah macam ni. Kena cakap macam ni. Okay, ni soft sell eh. Ni yang saya highlight ni soft sell. Soft sell. Soft sell yang kat atas tu macam tak pernah ada dekat penjaman dengan bank dulu. Dia cerita kat kita kisah Encik Hairi lah berbagai semua kan. Nah, itulah soft sell. Kalau tengok teknik yang digunakan oleh Destiny Auto ni, dia menggunakan pertama teknik video. Yang kedua dia menggunakan teknik soft sell dan juga hard sell. Soft sell di atas, hard sell di bawah. Dia combine tiga-tiga teknik tu. Cuma untuk perempuan, saya nak perempuan buat video teaser dulu. Okay, satu post video teaser, satu post hard sell, satu post untuk soft sell. Maksudnya perempuan kena buat tiga post lah. Kalau kata tak nak buat dalam post Facebook ataupun terlupa password, tak apa, share yang kita video teaser tu. Baik. Okay, boleh? Clear? Clear. Okay, boleh, clear. Ada. Jangan lupa eh. Kan tak apa, pergi cuba. Okay, saya tunjuk lagi, ini adalah soft sell eh. Ini macam ni. Ini ayat-ayat macam ni, ini adalah soft sell. Ini soft sell. Siapa nak tengok soft sell, hard sell, boleh tengok dekat dari sini, auto senyap berat. Jadi kalau dia combine soft sell, hard sell. Okay, jelas? Semua jelas? Jelas. Okay, tak apa. Kita tunggu apa jadi video teaser. Video teaser hasil-hasil nanti bagi link eh dalam group.
Baik. nervous ni, nervous ni. Ini belum masuk lagi ni, nak kena buat FB page bagi semua. Okay, siapa yang belum ada Facebook ataupun siapa yang masih terlupa Facebook punya password dan sebagainya, tolong dapatkan Facebook punya password. Okay, yang mana yang belum ada Facebook, tolong create Facebook. Sebab kita nak gunakan Facebook minggu depan, nak buat FB page. Okay, doktor. Okay, all the best perempuan, good luck. Seminit eh, teaser jangan lebih-lebih. Teaser jangan lama-lama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Terima kasih, doktor. Sama. Terima kasih, doktor. Sama.